kita akan melanjutkan pembahasan share kita kemarin mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita kemarin telah membahas mengenai pergolakan-pergolakan yang ada di dalamnya. Pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membahas pergolakan-pergolakan tersebut lebih dalam lagi yang berkaitan dengan ideologi bangsa. Yang pertama, ada pemberontakan PKI. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski begitu, PKI bukanlah partai baru, karena PKI telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibentukkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena memberontak pada tahun 1926. Selanjutnya, ada pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII merupakan pemberontakan yang mengatasnamakan Islam. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, sekarang kalian bisa buku paket kalian halaman 22 dan pelajari materi tersebut dahulu ya. Apa? Sibuk sekali. Sedang membaca apa kamu? Sedang membaca buku biasa, Pak. Boleh saya lihat? Maaf, Pak. Tidak bisa. Saya harus pergi sekarang. Maaf, Pak. Ini buku saya. Tolong kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisme hanya berasal atau bisa jadi sempurna apabila tiap-tiap manusia itu bisa hidup untuk keperluan masyarakat bersama. Tetapi segala yang ada ini berasal atau dijadikan satu oleh satu kekuasaan atau kekuatan, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Saya tertarik dengan pidato-pidatomu, Pak. Tolong angkat saya menjadi murid Bapak. Kita adalah tuan. Tuan untuk tanah air kita sendiri. Mereka, para Belanda itu, cuma tamu. Mereka takut kepada kita. Untuk apa kita menunduk, bersujud, merangkak, membudak kepada orang asing? Hei, Karno! Buat apa kau berpidato seperti itu di depan cermin, Karno? Seperti orang gila saja kau ini. Untuk apa? Kita harus tegak. Tegak berdiri melawan mereka. Melawan para Belanda itu.
kenapa ada memanggil kami ke sini, Kak? Nuhun. Ada hal yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Saya ingin berdiskusi dengan kalian. Memang apa yang mengganggu pikiran Kak? Silakan diminum dulu, saudara-saudaraku. PSI sudah tidak benar. Banyak kotoran-kotoran dosa yang terjadi di dalamnya. Mereka sudah terlalu jauh dari ajaran Islam. Tidakkah kalian melihat itu? Sebenarnya, saya sudah menyadari hal itu sejak lama. Tapi saya menunggu waktu yang tepat untuk mendiskusikan hal itu dengan anggota partai yang lain. Dan kamu telah membicarakannya di sini. Lalu, bagaimana apa yang akan Anda rencanakan? Belum terlambat untuk menyelamatkan PSI ini. Saya ingin membuat komite untuk memurnikan PSI. Dan saya berharap kalian ada di pihak saya. Tapi saya belum terpikir nama yang tepat. Bagaimana kalau kita beri nama Komite Kebenaran saja? Komite Kebenaran sepertinya lebih baik Komite Pembela Kebenaran saja, melambangkan perjuangan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya setuju dengan Pak Kiai. Nantinya komite ini akan disingkat KPK PSI, yang berarti Komite Pembela Kebenaran Partai Serikat Islam Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah. Brosur hijrah. Iya, teh naon, Kang? Bu, ini brosur hijrah. Ini sangat bermanfaat, Bu. Atur nuwun, nggih. Bu. Mangga, Kang. Mangga. Punten, Bu. Boleh atuh abdi ninggal sakedar. Atuh nuwun, Bu. Sepertinya saya harus lapor kepada Bapak Ketua. Jadi
Gini Pak, saya ingin melaporkan bahwa Kartos Wirjo menulis brosur yang bertentangan dengan prinsip PSI, Pak. Hah? Kato? Tidak mungkin dia melakukan itu. Kamu jangan berkata sembarangan. Ini Pak, buktinya Pak. Kemarin saya melihat Kartos Wirjo memberikan brosur ini kepada warga-warga. Apa maksud Karto membuat semua bualan ini? Aku tidak bisa tinggal diam. Baik, terima kasih atas laporannya. Silakan keluar. Baik, Pak. Belum rapat ini berakhir. Kemarin saya mendapatkan sebuah brosur. Brosur ini bertentangan dengan prinsip kita. Dan ternyata yang menulis adalah wakil kita tercinta. Kato! Bisa kamu jelaskan yang saya maksud? Tidak benar kan? Atau kayak gitu? Lancar saja, Kato! Menulis brosur ini dengan diam-diam. Kamu telah melukai prinsip kita. Mulai saat ini, kamu berangkat dari pes. Silahkan, Pak. Bagaimana rencanamu setelah ini, Karto? Apakah kamu akan menghentikan perjuanganmu sampai di sini? Akan sangat disayangkan jika itu terjadi. Suaramu masih sangat diperlukan dalam menegakkan Islam, Karto. Tentunya tidak. Setelah ini saya berencana untuk fokus di kegiatan KPK PSI. Lagi pula, di sana saya lebih giat. Kalau begitu, saya juga akan mendedikasikan diri saya untuk KPK PSI. Saya juga, Karto. Kami akan menemani langkah perjuanganmu. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Mari kita kembali menegakkan nilai-nilai Islam dengan segenap kekuatan kita. Beraninya kalian! Yuli! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita harus segera mengadakan konferensi pemimpin umat Islam sebagai untuk bicarakan hal ini. Umat Islam tidak boleh tercabik karena hal ini. Baiklah, Pak. Saya juga sudah menyiapkan atas tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, karena perjanjian yang dibuat oleh pemerintah kita dengan para Walanda itu, Jawa Barat semakin terancam dan umat Islam semakin terdesak. Kita juga sudah tidak memiliki perlindungan karena tentara kebanggaan kita diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Karena keadaannya semakin memburuk, kita hanya bisa mengharapkan bantuan dari salah satu negara terkuat untuk dapat mengalahkan Walanda-Walanda itu. Apakah dari saudara-saudara sekalian ada yang punya saran? Permisi, Ketua. Rusia memiliki pertahanan militer yang sangat kuat. Saya rasa mengikuti Rusia adalah pilihan yang tepat. Kalau mengikuti Rusia, kita akan digempur Amerika. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita memberikan negara baru, yaitu negara Islam, untuk menyelamatkan negeri kita. Saya setuju dengan Kasman, kita tidak boleh bergantung dengan negara lain, tetapi membentuk negara baru adalah hal yang rumit. Kita bahkan belum memiliki tentara yang dapat menggantikan tentara Siliwangi untuk melindungi Jawa Barat. Pendapat kalian saya terima. Jika kalian lupa, kita telah memiliki Hizbullah dan Sabilillah yang berada di sisi umat Islam. Kita hanya perlu memperkuat mereka untuk melindungi Jawa Barat. Lebih baik kita menggabungkan Hizbullah dan Sabilillah menjadi satu, agar pertahanan kita semakin kuat. Kita beri nama pasukan ini dengan nama Tentara Islam Indonesia. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baik saudara-saudara, karena kalian semuanya mengatakan setuju, maka mulai dari saat ini, Hizbullah dan Sabilillah resmi digabung menjadi Tentara Islam Indonesia. Berani-beraninya pasukan Siliwangi memasuki kawasan kami. Jika kalian memasuki kawasan kami, kalian harus bergabung dengan kami. Siapa pula orang Siliwangi yang mau menerima tuntutan keblinger seperti itu? Kalian telah memancing emosi kami. Cepat, serahkan jatah kalian. Pasukan Siliwangi tidak kena rasa takut. Kami tidak takut dengan kalian. Serang mereka! Sudah gila Rumi ini. Bisa-bisanya dia menyetujui perjanjian macam ini. Negara siapa dijualnya? Kalau seperti ini, kekosongan pasti terjadi. Tapi ini bisa jadi kesempatan emas. Posisiku akan semakin kuat karena kekosongan pemerintahan. NDI bisa segera diproklamasikan. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku perlu membahas ini dengan yang lain.
saudara-saudariku, hari ini adalah hari ditunggu-tunggu oleh kita semua. Negara Islam yang kita idam-idamkan akan segera berdiri. Saya akan membacakan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia. Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Asih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia, Sekar Marji, Marijan, Kartosuwiryo, Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368, 7 Agustus 1949. Aziz, bagaimana pasukan persediaan kami di markas? Persediaan senjata dan peluru di markas telah habis, Komandan. Dana dan persediaan makanan di markas juga habis. Bagaimana kita dapat bertahan hidup? Aku harus membahas ini dengan yang lainnya di markas. Ya sudah, kita kembali ke markas saja. Tetapi tetap hati-hati dan waspada. Gimana kalau kita lebih menghemat dalam penggunaan dana dan persediaan makanan? Alah, kamu ini jangan naif. Mana mungkin kita bisa bertahan hidup hanya dengan berhemat? Jika kalian sedia.
Mana infak yang sudah kalian berikan? Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Tuan. Hasil panen kami yang kemarin sudah kami serahkan seluruhnya. Serahkan infak sekarang juga. Alah, kami tidak peduli. Serahkan infak lebih dari ini. Mohon izin Komandan, izin melakukan pencarian pada perbulan TITI di Gunung Krakatau. Ya, saya izinkan untuk melakukan pergerakan pencarian, tapi hanya dalam waktu 2-5 jam saja. Setelah itu, Anda harus kembali ke pos. Siap, terima kasih perizinannya Komandan. Sekarang kita mulai pencarian, bubar barisan. Semuanya, iya, ada sejak lagi di sini. Artinya, ini adalah sejak lagi Komandan Kartosuwiryo. Ayo kita ikuti jejak ini. Berhenti. Jejak itu menghilang. Sekarang, saya perintahkan kalian untuk mencari jejak itu sekarang. Lanjutkan pencarian. Serang!
Keluar semua! Hentikan tembakan! Keluar semua! Semua pasukan keluar. Sekarang perintahkan pasukanmu untuk menyerahkan senjata. Parto. Tato! Menyerahlah, Tato. Suruh anggotamu yang berada di hutan untuk menyerahkan diri sekarang. Apa kau bersetuju? Pasukan, angkat dia. Kartodi ketangkap. Kartodi. Ya apa dengan Kartodi TI, Pak? Iya. Kartodi telah tertangkap. Ini kabar gembira. Aku kabar gembira. Kartodi tertangkap. Wah, apa benar itu, Pak? Iya, ini aku dapat dari balai desa. Ini harus kabar sangat gembira. Aku cari tahu semua. Terdakwa akan dijatuhi hukuman mati atas tiga tuduhan yang telah Anda lakukan, yaitu pertama, memimpin dan mengatur penyerangan dengan maksud hendak merobohkan pemerintahan yang sah. Kedua, memimpin dan mengatur pemberontakan melawan kekuasaan yang telah berdiri dengan sah, yaitu Republik Indonesia. Dan ketiga, melakukan makar pembunuhan terhadap Presiden yang dilakukan secara berturut-turut. Apakah saudara saksi mempunyai bukti? Jika ada, mohon untuk diutarakan. Baik Yang Mulia, saya mengaku telah mendapatkan perintah langsung dari Kartosuwiryo dalam rencana pembunuhan Soekarno. Tuduhan pertama yang Anda jatuhkan bisa saya terima. Akan tetapi, saya tidak pernah melakukan tuduhan atas pembunuhan Soekarno.
Selamat siang, Pak. Saya sudah tahu maksud dan tujuan Anda tentang kemarin. My jenis, Pak. Ini, Pak, surat penandatangan vonis. My jenis. Bagaimana dengan surat mata kartos Wiro? Masih sama, Pak. Kartos Wiro, surat matanya masih memperlihatkan perlawanan dan tidak melakukan upaya penyerangan dan jiwa yang lemah. Apa keinginan terakhir Anda sebelum dieksekusi mati? Saya ingin bertemu dengan istri dan anak-anak saya. Itu saja. Saya ingin merasakan makan bersama keluarga saya, memberikan pesan terakhir kepada mereka. Dan yang terakhir, saya ingin melaksanakan salat taubat sebelum dieksekusi mati. Mengapa engkau tidak memakannya? Tolong potretkan keluarga kami untuk yang terakhir kalinya. Tanpa Anda beritahu pun, kami akan mengambilkan gambar hingga jalannya eksekusi nanti. Mari saya hantarkan.
mari saya tuntun untuk berdoa sebelum Anda dieksekusi mati. Pasukan, siapkan senjata!